أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين الذي بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه ومواله فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Hari yang tidak akan memberikan manfaat kepada kamu wahai seluruh hamba-hamba aku pada hari akhirat kelak, ketika mana kamu datang menghadap aku dengan membawa harta yang bertimbun-timbun, dengan membawa anak pinak penyokong-penyokong yang ramai, kecuali orang-orang yang datang menghadap aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan membawa hati yang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mempertemukan kita pada pagi ini untuk kesekian kalinya bagi siri pencerahan ilmu kita, yang mana kita akan mula, yang mana kita akan merujuk kepada satu topik yang disebut oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, seorang ulama kitab tafsir yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memanjangkan hayat dan usianya, dalam tajuk At-Tasabbut minal Akhbar, ataupun dalam bahasa Melayunya memastikan kesahihan satu-satu berita, maklumat atau informasi. Yang mana walaupun tajuk yang diberikan ataupun yang akan kita tengok pada pagi ini merupakan satu topik yang cukup signifikan dan boleh jadi tidak sempat untuk kita habiskan dalam masa lebih kurang 45 minit hingga sejam ini, namun insya-Allah kita akan tengok dari satu persatu tentang apa yang disebut oleh Syekh kita. Moga-moga ianya ada manfaat dalam kita menjalani kehidupan seharian semalaman sebagai seorang Muslim mukmin yang beriman, yang menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam suratul Hujurat daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut tentang perihal kepada kita, salah satunya daripada tuntutan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah apabila sampainya satu-satu berita atau informasi atau maklumat, tugas kita adalah secara umumnya untuk menyelidiki kebenaran dan kesahihan berita tersebut. Baik, sebelum daripada itu, kalau kita lihat suratul Hujurat ini adalah dinamakan sebagai suratul akhlak wal adab, iaitulah surah Hujurat ini juga dikenali sebagai surah akhlak dan surah adab. Kerana apa dia? Disebut oleh Syekh kita ini dalam kitabnya, faqad arsyadat ila makarimil akhlak wa ja'a fiha an-nida'u bi wasfil iman bi qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu khamsu marrat wa fi kulli marratin irsyad ila makramati minal makarim wa fadilatin minal fadail wa hadhihi al-adabir rafi'ah nasta'riduha fi faqaratin wa hiya. Iaitulah yang mana dalam suratul Hujurat ini disebut sebagai surah akhlak dan surah adab. Kerana apa dia? Kerana yang pertamanya ialah ia datang dengan seruan berbentuk menyeru kepada sekelompok atau segolongan. Maknanya ialah bukan seruan kepada kesemua,
ketika mana kalau seruan kepada semua ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sebagaimana yang kita baca dalam siri pencahar ilmu kita pada minggu lepas, ketika mana dalam suratul hujurat juga Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami telah menjadikan daripada kamu lelaki dan perempuan. Ayat ini ayat yang berbentuk umum, maknanya ialah orang yang ditujukan adalah orang yang umum. Tetapi dalam ayat daripada suratul hujurat yang akan kita tengok sebentar lagi ini, ayat yang ditujukan adalah ayat yang berbentuk khusus, atau kelompok dan golongan yang ditujukan adalah yang berbentuk khusus, ketika mana telah disebut dengan an-nida ubi wasfil iman, satu seruan juga menggunakan siratul mubalaghah yang sama, cara sebut yang sama, wahai ya ayyuhan alladhi, ya ayyuhan ladhi, atau ya ayyuhan ladhina amanu, wahai orang-orang yang, ya, menggunakan seruan yang sama, wahai orang-orang, tetapi yang di belakang ni yang beza, ya, yang tadi ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tetapi yang kita nak tengok ini bila mana Allah Subhanahu wa taala telah khususkan kepada wahai orang-orang yang beriman, sudah ada pengkhususan. Sebab itulah kalau kita mengaji Al-Quran ini, ketika mana diajar oleh ulama salafus salih, salah satu cara untuk kita cakna tentang apa yang kita sedang mengaji ini, diajar oleh mereka dalam erti kata untuk kita muraqabatullah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah apabila kita melewati ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, maka hendaklah kita memberikan sedikit perhatian yang lebih, supaya apa dia, supaya kita lebih cakna kepada apa dia seruan ataupun tuntutan ataupun apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala selepas daripada seruan an-nida'u bi wasfil iman. Kerana apa dia? Kerana mafhumul mukhalafah atau makna tersuratnya, bila mana Allah Subhanahu wa taala menyebut secara sedemikian dan sedemikian, tiba-tiba kita tidak berbuat tentang apa yang disebut sedemikian dan sedemikian, maka dari segi tersiratnya, seumpama kita tidak termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebut dengan lafaz al-iman, an-nida'u bi wasfil iman, ketika mana Allah Subhanahu wa taala sebut sebagai contoh ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum ila akhir ayat, tiba-tiba kita tidak berpuasa, ya, dan berpuasa ini mestilah berpuasa dari segi kacamata Islam atau perspektif Islam, bukan semata-mata berpuasa perut, bukan semata-mata berpuasa kita menahan lapar dan dahaga semata-mata, tetapi berpuasa yang mestilah selari dengan kehendak syariat Islam. Tiba-tiba kita tidak berbuat sedemikian, dikatakan oleh ulama salafus salih, seumpama kita terkeluar daripada golongan yang Allah Subhanahu wa taala seru dengan kalimah wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam suratul hujurat ini disebut 5 kali dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini adalah antara salah satu sebab kenapa ia dinamakan suratul adab wal akhlaq, kerana selepas daripada seruan ini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada beberapa perkara yang berkaitan dengan adab dan akhlak ini, antaranya ialah ketika mana dalam yang pertamanya disebut sebagai wujub ta'ah wal inqiyad li awamirir rasul sallallahu alaihi wasallam wa adamu taqaddum alaihi bi ra'yin aw qawl. Yang pertamanya ialah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memandai-mandai melebihi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan
kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah ila akhir ayat. Iaitulah yang pertama ini berkaitan dengan kewajipan mentaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kita memandang-mandai, kita mentakwilkan apa sahaja yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa sahaja yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul wa rasuli. Yang keduanya ialah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Iaitulah yang bermaksud ataupun yang daripada ayat ini kita dapat simpulkan bahawa bagaimana asy-syekh kita mengatakan bahawa ihtiramur rasul wa ta'zim sya'ni wa adamu raf'i sawt fi hudrati, iaitulah kita memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita membesarkan keadaannya ataupun apa sahaja yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak meninggikan suara terutama ketika kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat ini ataupun lebih kepada ketika mana Allah Subhanahu wa taala menegur sebahagian daripada perilaku para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim dalam bab-bab yang qat'i, kecualilah dalam bab-bab ijtihad yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan kepada kita untuk berselisihan pendapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang berlaku yang kita cerita minggu lepas ketika mana Salman Al-Farisi telah mendatangkan idea berkenaan dengan strategi perang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendalikan mesyuarat untuk berhadapan dalam siri peperangan dengan kaum kafir. Maka walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak datang dengan idea tersebut, tiba-tiba Salman Al-Farisi mendatangkan idea untuk menggali parit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disokong dengan hujah dan sebagainya, kemudian diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melainkan dalam perkara-perkara yang qat'i, yang memang subut, yang memang tetap, kita tidak boleh takwilkan. Sama ada ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada ia datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kalau kita kata solat subuh, tiba-tiba hari ini kita rajin sikit, kita kata nak solat 4 rakaat, kemudian isyak nanti kita nak solat 2 rakaat sebab nak ganti, sebagai contoh, ia tidak boleh kerana ia sudah bersifat qat'i. Yang ketiganya ialah ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi dalam ayat yang akan kita tengok sebentar lagi, iaitulah ketika mana disebutkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik atau entiti fasik dengan satu perkhabaran berita, maka hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu. Yang mana asyik kita menyebut bahawa ayat ini bermaksud wujubut tasabut min sihatil akhbar wa adamul i'timad ala akhwalil fisqah al-mufsidin, iaitulah kewajiban untuk kita menyelidiki tentang kesahihan akhbar atau berita atau maklumat tersebut, dan dilarang untuk kita ini bergantung bulat-bulatnya kepada kata-kata daripada orang-orang yang fasik, kepada kata-kata daripada orang-orang yang suka melakukan kerosakan. Yang keempatnya ialah ketika mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam ayat yang seterusnya, ya ayyuhalladzina amanu la yasqat qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhunna ila akhir ayat, yaitu an-nahyu anis sukhriyah bin nas wa anit tanabuz bil alqab, ketika mana Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita untuk kita tidak bersangka buruk dengan orang dan untuk kita tidak menganggap, untuk kita tidak menghakimi seseorang melainkan setelah kita mendengar apa sahaja hujah yang datang daripadanya. Yang kelimanya ialah ketika mana Allah Subhanahu wa taala juga menyebut dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithm,
wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da, iaitulah dalam ayat yang kelima ini ataupun daripada perincian yang kelima ini, Allah Subhanahu wa taala mengajar yang disebut oleh asy-syekh kita ini annahyu anit tajassus wal ghibah wa su'udh-dhan wa an sa'iril akhlaq adh-dhamimah, iaitulah larangan untuk kita ini mengintip, ya, dan larangan untuk kita ini mengumpat, dan larangan untuk kita ini bersangka buruk, dan larangan untuk kita ini untuk berakhlak dengan akhlak yang buruk lagi terkeji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini antara contoh yang kita sebut tentang bagaimana mendapat ataupun suratul hujurat ini mendapat gelaran yang lain yang juga digelar sebagai suratul adab wal akhlak, kerana pada kelima-lima ayat yang kita bacakan yang kita sebut secara ringkas sebagai permulaan ini, Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita kesemuanya disebut dengan an-nida ummi wasfil iman, dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, dan selepas daripada itu menyebut berkaitan secara langsung tentang adab dan akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sesama umat manusia dan sebagainya. Baik. Daripada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10 ini, asy-syekh kita mengajar kepada kita ataupun memetik daripada suratul hujurat, yang mana insya-Allah kita akan tengok kepada 3 ayat yang pertama terlebih dahulu, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menyebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. صدق الله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى menyebut, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik atau entiti fasik dengan satu perkhabaran berita, maka hendaklah kamu selidiki berita tersebut terlebih dahulu, supaya kamu tidak menimpakan ke atas satu-satu kaum dengan sebab kejahilan kamu, yang mana menyebabkan kamu pada satu hari nanti akan berada pada penyesalan yang nyata. Dan ketahuilah oleh kamu semua, wahai hamba-hamba aku sekaliannya, pada diri kamu semua itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti kamu dalam banyak perkara, pasti kamu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam keadaan kebinasaan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam diri kamu itu ada iman dan keimanan, dan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menghiaskan iman dan keimanan itu dalam hati-hati kamu, dan dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala, telah menjadikan kamu pula benci kepada kafir dan kekafiran, kepada fasik dan kefasikan, kepada maksiat dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang istiqamah di atas jalan-jalan kebenaran. Itu adalah sebahagian ataupun sebagai kelebihan dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik.
Dalam ayat yang pertama ataupun daripada ayat yang keenam daripada surah Al-Hujurat, yang mana asyik kita ini menyebut daripada kalimah ataupun ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in ila akhir ayat. Baik. Yang pertamanya ialah kalau kita lihat kepada at-tahlilul lafzi atau makna seerti, yang mana asyik kita ini menyebut tentang perihal tentang fasiq ini, apakah yang dimaksudkan dengan sebenar-benar perkataan ini. Baik, sebelum daripada itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang atau entiti fasik. Bahkan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah in, bukan menggunakan kalimah idza. Apa maksudnya? Iaitulah kalau menggunakan kalimah in ini kerana pengiktirafan kepada orang-orang Muslim dan mukmin, iaitu apabila secara umumnya ataupun general rule, iaitulah kalau orang Muslim atau mukmin ini, mereka ini adalah adil. Sebab itu digunakan kalimah ataupun dengan lafaz in ja'akum, jika sekiranya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimah atau istilah idza ja'akum, maka seumpama semua orang Muslim atau mukmin itu adalah fasik. Tetapi ini adalah pengiktirafan kepada Allah, daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, dengan menggunakan lafaz atau kalimah in ja'akum, jika sekiranya datang kepada kamu. Bukannya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut idza ja'akum, apabila datang kepada kamu orang-orang yang sebegitu dan sebegitu. Baik, ini adalah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah kalau kita nak melihat kepada tafsiran daripada Al-Quran, kita kena sangat berhati-hati dan kita kena sangat cakna tentang kalimah-kalimah yang Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan, kerana ia membawa perbezaan yang boleh jadi cukup besar. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai contoh kalau kita sebut daripada salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajar kepada kita dalam satu ayat yang lain, iaitulah ketika mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, daripada surah An-Nur ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyeru dengan seruan yang sama, wahai orang-orang yang beriman. Cuma kalimah yang kita nak tumpukan di sini ialah ketika mana digunakan istilah tasta'nisu. Tasta'nisu ataupun daripada kalimah istiqnas, lebih kurang sama dengan makna tasta'zinu ataupun kalimah istiqzan, iaitu minta izin. Tinggal lagi apa beza kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggunakan kalimah istiqzan, sebaliknya menggunakan kalimah istiqnas. Kenapa tidak digunakan kalimah tasta'zinu, sebaliknya menggunakan kalimah tasta'nisu? Kerana tasta'zinu ini ataupun istiqzan ini ataupun meminta izin ini, dari segi maknanya adalah meminta izin, tetapi tidak ada pada masa yang sama talabul istiqnah wasakinah wal mawaddah, iaitulah minta izin sahaja untuk masuk ke rumah tanpa ada perasaan untuk bersangka baik dengan tuan rumah, tanpa ada perasaan bila beri salam betul-betul mendoakan kesejahteraan kepada orang yang diberi salam, berbanding dengan kalimah tasta'nisu atau istiqnas ini. Hatta tasta'nisu, Allah Ta'ala ajar kepada kita, wahai orang-orang beriman, jangan kamu masuk ke dalam satu-satu rumah selain daripada rumah kamu ini, sehinggalah kamu memberikan salam. Hatta tasta'nisu, sehinggalah kamu meminta izin. Ya? Kalau kira boleh saja guna kalimah tasta'zinu, tetapi digunakan kalimah tasta'nisu, perbezaannya cukup besar. Kedua-duanya masih lagi bermaksud meminta izin, tetapi tasta'nisu ini talabus sakinah wal mawaddah, talabul istiqnas, maknanya minta izin dalam keadaan hati dia sendiri, dalam keadaan yang tidak ada perasaan nak buat benda tak baik, ataupun apabila dia menyebut assalamualaikum,
dalam keadaan dia meminta izin, betul-betul pula dia mendoakan kepada orang yang diberi salam tersebut. Dia salam sejahtera ke atas kamu. Kalau tasdak zinu ini, nak minta izin juga untuk masuk, tetapi tidak ada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Boleh jadi saja-saja nak kacau tuan rumah, boleh jadi nak tengok apa sahaja yang ada di rumah tersebut dalam keadaan yang tidak diizinkan oleh syarak dan sebagainya. Perbezaannya cukup besar, walaupun dari segi makna, dari segi bahasanya adalah sama. Ya, sebab itu kita tidak boleh mentafsirkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan dari kacamata bahasa semata-mata, kerana boleh jadi kita terpesong daripada makna sebenar. Sehingga kan dalam kitab fiqh pun menyebut sebagai contoh yang lain, as-salatu lughatan ad-du'a. Solat ini dari segi bahasanya doa. Ada juga orang yang tak nak solat, dia kata cukuplah aku berdoa. Ya. Solat ni dari segi bahasanya seumpama doa. Sebab itulah ada kadang-kadang kita tengok bila selesai solat dia tak angkat tangan memohon doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pokok pembicaraan bukan sama ada syar'i atau tidak apa yang dia buat tu, tetapi kerana as-salat ataupun salat itu sendiri sudah pun merupakan satu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita takbir, daripada kita baca surah Al-Fatihah sampai kepada tahiyat akhir, ya, doa dah bila kita minta Rabbi filli warhamni wajibukni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, sebagai contoh ihdinas siratal mustaqim dalam surah Al-Fatihah. Itu juga satu salah satu doa. Tetapi dari kacamata yang selari dengan syarak, mestilah kita lihat dari segi maksud istilah. Solat ini walaupun dari segi bahasanya ialah doa, sebab itu tertolak hujah orang yang mengatakan bahawa aku tidak mahu mendirikan solat sebab padahlah kira aku dah doa dah, yang angkat tangan doa tanpa mendirikan solat, tertolak. Walaupun dia kata as-salatu lughatan ad-du'a, kerana kita kena lihat dari segi istilah syarak. Af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Makna solat dari segi istilah syarak, perbuatan dan kata-kata yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam, itulah solat dari kacamata, dari kacamata syarak. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana disebut kepada kita, wahai orang-orang beriman, jika ya, ini adalah bentuk pengecualian bahasa, jika sekiranya datang kepada kamu fasiqun, disebut oleh asyik kita ialah al-kharidu min hududi syara' wal-fisku fi asli al-ishtiqaq mawdu'un lima yadullu ala ma'na al-khuruj ma'khudun min qawlihim fasaqatir rutbah idha kharajat min qishriha wa summiyan fasiqu fasiqan linsilakhihi anil khairi. Baik, fasiqun ini bermaksud al-fasiqu al-kharidu min hududi syara', iaitulah orang yang keluar atau entiti yang keluar. Fasiqun ini tidak semestinya orang, boleh jadi entiti, ya, apa sahaja yang ada sifat-sifat kefasikan dari yang keluar daripada sempadan syarak. Baik, sebelum daripada itu, apakah ciri-ciri orang fasik? Yang pertamanya ialah orang-orang yang sentiasa melazimi melakukan dosa-dosa besar. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang ada sifat-sifat kefasikan. Sebagai contoh, dia solat tapi minum arak. Sebagai contoh, dia puasa tapi dia berjudi. Ya, maknanya segala apa sahaja dosa besar yang dibuat, walaupun dalam masa yang sama dia melakukan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia tidak meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang fasik. Ya. Ha, sebab itu kita kena bezakan. Dan bila datang kepada kita satu perkhabaran berita daripada orang-orang sebegini, betul dia solat 5 waktu sehari semalaman di Masjid Mujahidin, sebagai contohlah. Ha? Tetapi dalam masa yang sama kita tahu dia minum arak, kita tahu dia berjudi, kita tahu dia belaga ayam. Apa sajalah dosa-dosa besar ini, ya, yang disebut dosa-dosa besar ini kita boleh tengok antaranya ialah yang disebut secara khusus dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terutamanya yang termasuk dalam dosa-dosa hudud ataupun kesalahan-kesalahan yang disabitkan, yang boleh disabitkan di bawah kesalahan hudud. Ini dosa-dosa besar.
Ya. Selain daripada itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang dilarang, yang antaranya ialah menderhaka kepada kedua ibu dan bapa. Selain daripada itu yang dilarang yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ancaman kepada berhadapan dengan siksaan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada sifat-sifat sebegini, macam mana kita nak tahu ada sifat-sifat sebegini? Yang tu yang kena mengaji. Ya, yang tu yang kita kena makin lama makin kita mendalami, makin lama makin kita kerap ya mendalami ilmu-ilmu agama untuk kita tahu, supaya bila, sebab itu bila mana kita tahu, kita akan insya-Allah apabila berlaku satu-satu isu, kita akan lebih mudah nampak tanpa orang yang apa nama ni memberitahu kepada kita sedemikian. Ya. Dari kacamata Islam, bila kita mengaji ni bukan nak semakin lama semakin tunjuk pandai, tetapi semakin lama semakin kita untuk menjauhkan diri daripada titik-titik kebodohan, daripada titik-titik kejahilan, daripada titik-titik kenaifan. Kerana orang yang sombong ini ataupun orang yang walaupun dia tahu dia tak reti tapi dia masih sombong dalam keadaan dia tak reti ini adalah salah satu daripada sifat iblis alaihim laknatullah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asyik kita menyebut bahawa fasik ini ialah orang yang keluar daripada sempadan syarak. Seumpama kita ambil salah satu contoh, bila kita berada di Selangor, kita nak keluar ke Kuala Lumpur, kita disebut sebagai al-kharij min hududil wilayah, orang yang keluar daripada sempadan wilayah. Maknanya orang fasik ni asalnya berada dalam kelompok Islam, tetapi bila melakukan perkara-perkara yang kita sebutkan tadi, maka dia disebut sebagai al-kharij, orang yang keluar daripada sempadan syarak. Kerana orang-orang yang berada dalam sempadan syarak ini sentiasa bila mana Allah SWT suruh dia buat, sentiasa apabila Allah SWT larang dia tinggal. Baik. Wal fisqu fi asli al-istinqaq mawdu'un lima yadullu 'ala ma'na al-khuruj. Baik, asalnya adalah daripada, sebagai salah satu contoh yang lain, bila mana pecah buah getah, maka keluarlah isinya daripada kulitnya. Seumpama sedemikian, bila buah getah ni masak atau matang, ya, maka dia pecah dengan sendirinya. Ya, maka ini juga digelar sebagai fasaq. Ia disebut dengan terms fasaqatir rutubah, menggunakan lafaz yang sama daripada asal perkataan al-fisqu, maknanya keluar daripada kulitnya buah getah ini apabila ia sudah matang. Begitu juga dengan orang-orang fasik, ia keluar daripada sempadan syarak apabila melakukan dosa-dosa yang kita sebutkan tadi. Wasumiyal fasiqu fasiqan, dan dinamakan orang fasik itu sebagai orang yang keluar. Kerana apa dia? Kerana ia terpesong daripada jalan kebenaran. Asalnya ia berada di atas jalan yang lurus betul. Ya. Asalnya ia berada pada jalan yang siratul mustaqim, tetapi apabila melakukan dosa-dosa ataupun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insilakhihi anil khairi, ia terpesong. Ya, daripada jalan-jalan kebenaran ini, maka inilah orang-orang yang fasik. Wa fil lisan al-fisqu al-asyan wa tarku li amrillahi azza wa jal wal khuruj an tariqil haqq. Wa minhu qawluhu ta'ala fafasaqa an amri rabbih ay kharaja min ta'ati rabbih wal fawasiqu minan nisa al-fawajir ila akhir. Dan dalam lisan, iaitulah dalam kamus bahasa Arab, menyebut bahawa fasik ini adalah maksiat dan meninggalkan segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tak sebut sebagai meninggalkan ataupun melaksanakan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia berkaitan bukannya persoalan dari segi kita melaksanakan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi apabila kita meninggalkan ataupun kita berbuat maksiat kepada segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya ialah meninggalkan perkara maksiat dan dosa. Ya? Sebab itu perbincangan kita bukan kepada, sama ada kita bukan kepada, fokus kita bukan kepada perbincangan melaksanakan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kepada meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu salah satu daripada sifat yang
Islam anjurkan kepada kita adalah konsep inqilabiyah. Apabila Islam itu tertegak dengan runtuhnya kejahilan, yang dalam kaedah fiqh juga menyebut darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, iaitu kita membuang kemudaratan, membuang kezaliman, membuang ketidakkebenaran ini adalah lebih diutamakan daripada kita mendirikan maslahat. Adakah itu bermaksud maslahat tidak penting atau kebaikan atau kebajikan tidak penting? Jawapannya tidak. Tetapi lebih diutamakan untuk kita meninggalkan perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang tersebutkan tadi, supaya bila kita meninggalkan segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya-Allah lebih mudah sebenarnya ya untuk kita melaksanakan segala arahan Allah Subhanahu Wa Taala berbanding kita membuat pilihan tak apalah kita solat, tak apalah kita buka aurat, sekurang-kurangnya kita masih solat, tak apalah kita berjudi, ada saham dalam syarikat judi, sekurang-kurangnya kita masih berpuasa. Ia tidak sesekali selari dengan apa yang diajar oleh Islam. Baik, kemudian yang disebut lagi bahawa binabain, selepas daripada ayat yang pertama tadi, dengan satu perkhabaran berita. Apa bentuk jenis berita yang kita kena cek? Tidak semua berita yang sampai kepada kita, nanti nak kena cek dulu. Tidak. Tetapi berita yang disebut oleh asyik kita ialah an-naba'u fil lughati al-khabar. Naba' ini dari segi bahasanya adalah khabar berita. Wal jam'u anba'un. Jamak kepada naba'un ini adalah anba'un. Kada fil qamus wal lisan. وَيَرَى بَعْدُ اللَّغَوِيِّينَ أَنَّهُ لَا يُقَالُ لِلْخَبَرِ نَبَأٌ حَتَّى يَكُونَ هَمًّا. Dan sebahagian daripada ahli tafsir bahasa mengatakan bahawa tidak dinamakan khabar itu naba, ya, melainkan khabar itu mempunyai sifat yang penting, ذَا فَائِدَةٍ عَظِيمَةٍ, yang mempunyai kesan yang besar kepada ummah dan masyarakat. فَكُلُّ خَبَرٍ هَمٌّ يُسَمَّى نَبَأٌ. Maka disebut oleh mereka setiap khabar berita yang penting ini dinamakan sebagai naba'un. Qala ta'ala wajituka min saba'un binaba'i yaqin. Wa qala azza wa jal qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Wa amma idha lam yakun hamman fala yuqalu lahu naba'un. Maknanya ada beza bila kita tengok dalam kitab-kitab bahasa Arab, bila kita tengok dalam Al-Quran yang terutamanya bila disebut tentang kalimah naba'un dengan khabaru ini, ya, makna ia membawa erti kata yang berbeza. Kerana khabaru ini berita yang biasa-biasa, naba'un ini berita yang penting. Penting dari segi apa? Makna berita yang memberi kesan langsung kepada ummah dan masyarakat. Ya, antaranya ialah berita ekonomi, berita politik, berita sosial, berita kemasyarakatan. Ya, bila ianya sifatnya memberikan kesan yang langsung kepada ummah dan masyarakat, maka berita-berita sebegini, ya, lebih-lebih lagi di tempat kita ni berita-berita politik, kena cek dari sumber yang betul. Betul ke macam ni dan sebagainya. Berita yang tidak penting ni apa dia? Berita yang termasuk dalam kategori tahsiniah, ada tak apa, tak ada pun tak apa. Sebagai contoh, bila orang bawa pada cerita kita berita bola, berita bola ni tidak semua memberikan kesan kepada ummah dan masyarakat. So, setengah orang dia tak kisah pun, ya, berita bola apa nak jadi kepada bola Malaysia, dia tak kisah pun. Maknanya tidak ada masalah bila orang sebut pada kita Malaysia menang lawan apa dia, lawan England sebagai contoh dalam peranan persahabatan. Hakikatnya kalah 5-0 tapi dikatakan menang 2-1. Terpulang lah dia nak cek atau tidak. Tidak ada masalah dalam berita-berita yang termasuk dalam kategori tahsiniah. Ada tak apa, tak ada pun tak apa. Tapi berita-berita yang penting ini kena cek. Betul ke ni barang naik? Betul ke ni barang turun? Betul ke ni barang tak naik? Ini benda-benda yang kena cek. Sebab ini memberikan kesan pada ummah dan masyarakat. Bila-bila lagi yang kita sebut tadi, berita-berita politik. Betul ke orang ni sebegini dan sebegini? Benda-benda ni kena cek. Ya, baik. Disebutkan lagi bahawa dalam lafaz yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fasiqun dan binaba'in ini menggunakan lafaz yang singular. Lafaz yang satulah, bukan lafaz yang plural. Tidak disebut inja'akum fawasiqun bi'amba', jika datang entiti-entiti atau orang-orang fasik dengan berita-berita, maka kena cek.
Yang ada kepada kita ialah jika datang seorang ataupun sebuah entiti dengan satu saja perkhabaran berita, dah kena cek fatabayyanu. Kalaulah satu berita daripada orang fasik atau entiti fasik pun dah kena cek, apatah lagi kalau dua, tiga berita dan sebagainya. Ya, ini cara bahasa Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua yang ditafsirkan oleh ahli ulama. Kalau satu pun kena cek, ya, apatah lagi kalau banyak. Ya, fatabayyanu, maka hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu. Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir mengatakan bahawa bukan tak terima, terima, tapi terima dengan berhati-hati. Maknanya bukannya bila orang sebut pada kita, kita tolak dulu. Tidak. Ini dia ajak oleh, ini pendapat daripada Al-Imam Syaukani, ya, mengatakan bahawa untuk kita meraihkan dia, ya, maka kita dengar dulu. Tapi diri kita sendiri, nanti dulu untuk suruh aku terima berita ni betul atau tidak, akan aku kena cek dulu. Itu sikap yang diajar, ini pendapat daripada Al-Imam Syaukani yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam mentafsirkan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala fatabayyan, untuk kita selidiki terlebih dahulu. Antusibu qauman bijahalah, supaya kita tidak menimpakan ke atas satu-satu kaum dengan sebab kejahilan yang kita ada ini, yang menyebabkan kita pada satu hari kelak berada pada penyesalan yang nyata. Baik, sebelum kita berhenti, kita nak tengok sikit kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyebut sedemikian. Kerana ayat ini turun daripada rentetan peristiwa yang berlaku kepada Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dengan Al-Walid bin Uqbah, yang mana disebutkan daripada riwayat Al-Imam Ahmad an Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i annahu qala jitu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ani ila al-Islam fadakhaltu fihi wa aqrartu bihi wa da'ani ila zakati fa aqrartu biha wa qultu ya Rasulullah arji'u ila qaumi fa ad'uhum ila al-Islam wa adda az-zakat faman istajaba li jama'atu zakatahu wa tursilu ilayya ya Rasulullah rasulan li ibani kadha wa kadha liya'tiyaka bima jama'atu min az-zakat. Ayat ini turun daripada sebab penurunan daripada riwayat Ahmad daripada Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Siapa Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i ini? Ya, adalah ayah kepada Juwairiyah bintul Harith, iaitu salah seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu dan ketika itu belum lagi jadi isteri pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang menyebut bahawa peristiwa ini berlaku selepas berlakunya peperangan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan daripada Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i, tentera lawan tentera, ya. Kemudian adalah tawanan daripada Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i yang berjaya ditangkap, yang berjaya ditawan oleh tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu, Al-Harith ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepadanya, marilah masuk Islam. Maka dipendekkan cerita, Al-Harith ini selepas daripada peristiwa tersebut, dan disebut dalam kitab yang lain mengatakan bahawa antara sebab Al-Harith ini mudah sangat masuk Islam kerana dia melihat perilaku dan akhlak yang ada orang Islam kepada orang-orang yang ditawan ini, walaupun mereka ini bukan Islam, ada yang apa nama ni, yang ada kelebihan untuk mengajar, maka diambil orang-orang sebegini, orang-orang terpelajar untuk mengajar anak-anak orang Islam. Al-Harith ini tertarik dengan perilaku, akhlak dan adab daripada orang-orang Islam. Beza dengan tempat kita, ya, beza sungguh. Bila kita tangkap seorang suspek ni, bila keluar daripada lokap, macam-macam dekat muka ni, dekat badan, dekat lengan, dekat betih. Baik. Al-Harith mengatakan bahawa selepas daripada itu, dipendekkan cerita, aku menerima pelawaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku pun diajak untuk mengeluarkan zakat. Kemudian aku kata pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku ini ingin balik ke kampung aku di Bani Mustalik, bukan untuk aku enggan mengeluarkan zakat, tetapi aku ingin mewarisi ataupun melakukan apa yang kamu lakukan kepada aku sebelum ini, iaitu mengajak orang-orang daripada Bani Mustalik ini untuk masuk Islam. Kerana apa dia? Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i ini adalah salah seorang daripada pemimpin daripada Bani Mustalik yang ada pengaruh yang besar. Biasalah bila seseorang pemimpin yang ada pengaruh yang besar, bila dia buat sesuatu, kebiasaannya ada pengikut-pengikut yang akan mengikutinya.
Maka dia kata, izinkan aku untuk balik ke Bani Mustalik untuk aku berdakwah kepada mereka pula. Dan bila sampai pada waktu dan ketikanya, kamu datang untuk menghantar seorang utusan untuk mengutip zakat sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Baik, disebutkan bahawa falamma jama' al-harith az-zakah mimman istajabalah wa balagha zamanul wa'd alladhi arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yab'atha ilayhi ihtabasa ar-rasul falam ya'ti fa dhanna al-harith an qad hadatha fihi sukhdatun min Allahi wa rasulih fad'a sarawatin qawmahu fa qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana waqta li waqtan yursilu ilayya rasulih liyaqbidha ma kana 'indana min az-zakah wa laysa min rasulih sallallahu alaihi wasallam al-khulf wa la ara habsa rasulih illa min sukhdatin 'alayya fatalaqu bina naqti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut bahawa bila sampai pada waktu dan ketika yang dijanjikan, tiba-tiba tidak sampai utusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Harith pun mari berasa tak sedar hati. Dan dia menyebut kepada sarawatin, iaitu asraful qaum, iaitu orang-orang yang ada kedudukan dalam masyarakat Bani Mustalik pada waktu dan ketika itu. Kerana tempat kita ni golongan-golongan Tansri lah. Ya, bila ditanya kepada mereka ini cita-cita, ataupun bila disebut kepada mereka ini cita-cita daripada dulu sampai sekarang ini, maka Al-Harith mengatakan bahawa Nabi SAW ni bukan orang yang jenis apabila berjani ni dia mungkiri. Dan aku berasa tak sedar hati kerana tidak sampai utusan daripada Nabi SAW untuk mengutip zakat, sedangkan kami berjani dulu untuk membuat sebegini dan sebegini. Maka apa pendapat kamu, wahai sarawat, ataupun wahai pembesar-pembesar daripada Bani Mustalik sekaliannya? Kemudiannya dikatakan bahawa, apa kata kita ni datang sendiri mengadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi apa jua yang berlaku di sana kita tak tahu. Ini salah satu daripada sifat terpuji yang sepatutnya ada pada diri kita. Bila dengan ahli ulama, walaupun ahli ulama ini tidak maksum, tapi sikap, tetapi adab, tetapi akhlak kita bila berlaku percanggahan, kita meletakkan diri kita berada dalam posisi yang salah terlebih dahulu sebelum daripada mereka. Kerana ahli ulama ini, ya, walaupun mereka tidak maksum, tapi dari segi zahirnya mereka lebih rapat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bermaksud kita meletakkan diri kita ini dalam keadaan yang salah, tapi dari segi sikap, adab dan akhlak, letak dulu diri kita dalam keadaan yang salah. Boleh jadi ada perkara yang kita buat ni tak kena, yang alim ulama basah hati dengan kita. Tapi bila jumpa ni, boleh jadi dia tak sempat nak datang sebab macam-macam lah, anak sakit ke, isteri sakit ke, itu cerita lain lah. Tapi sikap kita sepatutnya sebegitu terlebih dahulu. Baik, cerita daripada kem sana pula, ataupun daripada kem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, wa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Walid ibn Uqbah ila al-Harith. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mengutuskan al-Walid ibn Uqbah untuk pergi memungut zakat daripada perkampungan Bani Mustalik. Al-Harith ataupun al-Walid ini, pada zaman jahiliyah sebelum zaman Islam, ada permusuhan peribadi dengan orang-orang dari Bani Mustalik. Dan ketika mana dia pergi ke perkampungan Bani Mustalik, baru sampai setengah jalan, tiba-tiba dia nampak ramai sangat orang-orang dari Bani Mustalik ini. Dan dia mari berasa takut. Sebab dulu dia teringat ada permusuhan peribadi, boleh jadi dia berasa dia akan dibunuh dan sebagainya. Sedangkan apa yang berlaku di sana ialah orang-orang daripada perkampungan Bani Mustalik ini, dia buat event lah, ya, nak meraikan ketibaan daripada utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, buat apa nama ni, kami bakarlah, kami golek, ni ceritalah, ya, maknanya ada sambutan nak dibuat kepada utusan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba mari berasa tak sedar hati, teringat cerita di zaman jahiliyah, walaupun tidak disebut apakah permusuhan pada zaman jahiliyah tersebut. Al-Walid tiba-tiba dia patah balik, dan dalam perjalanan balik tu dia terfikir, apa nama ni, dia meraka strategi dan plan nak cerita, nak bawa apa benda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila dia balik, inilah yang tak sampai-sampainya dia di perkampungan Bani Mustalik. Ketika mana dalam keadaan sedemikian, dia pun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Walid bawa cerita bahawa Al-Harith ini bukan setakat tidak mahu mengeluarkan zakat,
bukan setakat enggan mengeluarkan zakat, bahkan pula mahu membunuh aku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar keadaan sedemikian, mari berasa marah. Biasalah berasa dikhianati. Mari berasa marah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi mengajar kepada kita satu akhlak yang cukup-cukup baik apabila mendengar tentang keburukan seorang muslim yang lain. Ya, walaupun cerita ini daripada sumber yang langsung, tetapi sikap yang diajar pada kita semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, letak dulu husnuzan kepada orang yang diceritakan tentang sedemikian, atas sebab kali terakhir jumpa dia ni elok, tapi tiba-tiba orang bawa cerita tu tak elok pasal dia. Aku berjumpa kali terakhir dengan dia, dia dalam keadaan elok, tidak ada masalah. Nabi SAW mengambil sikap yang berhati-hati, mengutuskan semula Khalid bin Walid atau kali kedua Khalid bin Walid untuk pergi cek tentang cerita daripada Al-Walid bin Uqbah. Kalau kira boleh terima saja, dan sebab yang cerita ni bukan orang, bukan Islam, orang Islam, tapi bila diceritakan tentang keburukan orang Islam yang lain, sikap Nabi SAW pergi cek dulu untuk kali yang keduanya betul atau tidak. Ini sikap yang kita kena ada sebenarnya. Bila orang cerita tentang jiran kita, tentang apa sahaja perkara yang berkaitan dengan muslim yang lain, ya, jangan kita dengar satu pihak saja, dengar daripada pihak yang lain pula. Barulah betul imbangan kita dalam menilai satu-satu perkara. Dan Khalid bin Walid bila pergi ke sana, dia berjumpa dengan golongan daripada ataupun gerombolan daripada Al-Harith bin Dirah Al-Khuza'i yang datang sendiri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan gerombolan yang kita sebutkan tadi, berjumpa di tengah jalan. Ya, bila berjumpa di tengah jalan ni masing-masing terkejut. Ya, Khalid tanya nak pergi mana, dia pula tanya nak pergi mana. Ya, Al-Harith tanya kepada Khalid. Tiba-tiba Khalid pun kata, aku dapat cerita daripada Walid sedemikian-sedemikian yang kita sebutkan tadi. Ya, kemudian bila ditanya kepada Khalid pula, Al-Harith bertanya kepada Khalid pula, Khalid mengatakan, aku ni nak pergi kepada kamu. Ya, dan Al-Harith pula bila ditanya oleh Khalid bahawa aku ni nak pergi kepada Rasulullah SAW kerana ada janji-janji yang dulu yang kami buat yang mana bila tidak berlaku, nak ditanya apa sebab. Ya, maka pulalah kedua-duanya kepada Nabi SAW. Dipendekkan cerita, bila mana Al-Harith ini mengadap Nabi SAW, Nabi sebut, betul aku dengar ceritamu sebegini dan sebegini. Ya, kemudian Al-Harith kata, tidak wahai Rasulullah SAW, la walladhi ba'atha Muhammadan bilhaq ma ra'aitahu wala atani. Disebut oleh Al-Harith, tidak wahai Rasulullah SAW, demi Tuhan yang mengutuskan kamu dengan kebenaran, tidak datang seorang pun daripada utusan Nabi, utusan kamu kepada aku untuk memungut zakat kamu, dan aku pula tidak melihatnya. Maknanya cerita ni cerita yang direka-reka. Kemudian selepas daripada itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pengakuan daripada Al-Harith Ibn Dirah Al-Khuza'i ini, dan turun ayat yang berkaitan dengan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ila akhir ayat. Iaitulah antaranya ialah Al-Walid bin Uqbah ini, salah satu daripada sifat kefasikannya ialah apabila idza haddatsa kadzab, iaitu bila bercakap ni dia bohong. Ya, sebab itu kita kena berhati-hati. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menilai satu-satu perkara berita yang hendak kita terima, kerana apa Allah Taala sebut, antusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'antum nadimin. Kerana apabila Al-Walid bawa cerita sebegini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada panggilan untuk kelengkap, untuk tentera bersiap sedia bagi menyerang perkampungan Bani Mustalik, jika benar apa yang disampaikan oleh Al-Walid bin Uqbah ini. Kerana bukan setakat tidak mahu menunaikan kefarduan mengeluarkan zakat, bahkan pula mahu membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengutuskan Khalid untuk double check, untuk periksa semula apa yang dibawa ini benar atau tidak, maka sudah tentu berlaku kerugian yang amat besar kepada umat Islam, kerana pada waktu dan ketika itu tentera-tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersiap siaga untuk menyerang perkampungan
Bani Mustalik jika berlaku peperangan, sudah tentu berlakunya pertumpahan darah dan kehilangan nyawa yang melibatkan sesama orang Islam. Ini satu bentuk kerugian. Tetapi kebijaksanaan ataupun hikmah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajar pada kita adalah bahawa bila sampai kepada kita satu-satu perkara yang melibatkan perkara-perkara yang besar, tugas dan hak kita ataupun lebih bertanggungjawab kita adalah untuk kita selidiki dulu berita tersebut supaya kita termasuk daripada golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut an-nida'u biwasfil iman, seruan dengan seruan keimanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu entiti atau orang fasik membawa satu perkabaran berita yang cukup penting yang memberikan kesan langsung kepada ummah dan masyarakat, hendaklah kamu selidiki terlebih dahulu supaya kamu tidak menimpakan ataupun kamu prejudge ataupun membuat prejudge mental kepada mereka ini tanpa kamu selidiki terlebih dahulu, yang menyebabkan kamu apabila membuat keputusan tersebut pada waktu dan ketika itu akan menyebabkan kamu kemudian harinya berada pada penuh penyesalan yang nyata. Jadi insyaAllah kita berhenti dulu setakat itu untuk pagi ini. Moga-moga apa disampaikan sikit semuanya daripada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Hujurat ini mampu untuk kita sama-sama beramal dengannya dan untuk bersama-sama turut menyampaikan kepada orang-orang yang tidak bersama dengan kita pada pagi ini. InsyaAllah jika ada kesempatan dan peluang serta ruang yang lain, kita akan sama pula pada ayat-ayat yang keseterusnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.